Hey yo, what's up guys? It's your girl The Color Twins and we are back. Kita kembali lagi. Yay, another day, another vlog, okay? Yes. So hari ini kayak I think kita bakal pergi ke mall ya guys. Yes, dan kita bakal shopping. Yeah. Tapi kali ini shoppingnya beda because something fun, okay? Kita mau shopping kayak beauty stuff, yes. You know? And kita juga pengen get our nails done juga. Jadi today it's all about beauty, okay? Yeah. Anyway, before kita start, kita punya amazing announcement, you guys. Instagram kita yang dikonten balik lagi. Yay! Oh my god. After 2 years, bitch. After 2 tahun. Jesus. Kita juga nanti bakal kita ceritain gimana bisa balik lagi. Mm. You know, enggak tiba-tiba langsung balik aja gitu. Enggak ada ceritain, you guys. Ternyata ya, lupa diceritain tuh kan. Emang kayak gitu. Makan, anak setan besar. Lupa nih. Cuma goblok sih ya. Lu yang cuma goblok. Cuma goblok, cuma potong. Cuma potong. Ya ampun, gonggas banget sih. But anyway guys, kenapa aja kita bisa kembali? Kenapa tuh? Ceritain lu kan yang tadi gas. Biasa aja tolong. By the way, aja kita kembali lagi gara-gara kita bayar, okay? Kita bayar orang gitu kan. Udah 2 tahun ya cuy, aja kita hilang kan tahun sendiri gimana. Anjir 2 tahun. Menangis bener. Kita bayar seorang, bayarnya juga uangnya enggak sedikit ya. Bayarnya juga bangsat banget duitnya gitu. Bayarnya bener-bener uangnya gede banget kita guys. Kita bayar habisin 5.000 US dollar. Enggak tahu berapa tuh berarti rupiahin mungkin 70 juta atau 80 juta, I don't know. Enggak tahu ya. Kita ngabisin sebanyak itu cuma buat Instagram kita untuk kembali supaya kita bisa spam lagi. Iya, buat kalian. Jadi makanya itu. Tolong di-follow ya. Gue lihat banyak yang unfollow, enggak suka. Aku enggak suka. Aku marah. Marah dong, mau tonton. Mau tonton. Oh, ampun. Anjir, serem banget biru-biru kecaki. Santet anjing. Ya udah guys, I feel like kayaknya videonya segitu aja ya. Yeah. Itu ceritanya gitu kali ya. Ya, gitu sih. Jadi lupa diceritain, jadi ceritain. Oh ya, ini ceritanya. And yeah, make sure di follow ya. Ini sayang banget, gue gak mungkin ngabisin duit segitu kalau gak kalian follow ya. Jadi mohon di follow. Awas lu, oke? Okay? Follow. So langsung di follow ya guys, gue nontonin di sini. And kalau kalian pengen follow Christine Carly Real, silahkan. Christy.oc and Carly.oc. We would appreciate it kalau kalian follow and bantu kita reach, you know, followers, okay? Yes, nah kita juga sering spam di The Color Twin, by the way. And ya, kita banyak bacot ya. And jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, you guys. Jangan lupa untuk kita langsung ke video ini. And langsung gitu kan? Iya. Kita lapar banget, so kita makan di grill, cause we are that hungry. Gila guys, penuh banget sih. Look at that, so good. Yum, aku gak kuat guys, aku lapar banget. Jadi langsung makan ya bun. Iya. Mallnya literally busy banget ya bun. Banget. Gila guys. Holy shit. Lihat guys, Christy pengen banget North Face. Tapi pas lihat harganya tuh bunda, tujuhnya berapa bunda? Manis banget harganya. Asik banget harganya. Asik, brandnya bagus, harganya juga bagus ya guys. Kadang suka pengen mau beli gak ya? Look at that, you literally pull that off. We got a lot of compliment banget gak sih dari tadi? Tadi orang-orang pada muji kita berdua gara-gara style kita. Like, so cute. Emang lucu, katanya banyak yang ngomong. Orang-orang di sini tuh baik banget deh pokoknya. But anyway, jaketnya, it's a move. That's cute. Y'all, and literally look so cool. So we gonna get it. Looks so bougie. Yeah, spirit. Everything. So. Let's buy it. Let's go. Look at this idiot, y'all. Kita literally. She's literally buying it. Ini forbidden banget. But well, kita bisa cobain, shall we? 4 juta cuy. 8 juta in total, anjir. Kita dapat banyak banget komplimen. Tadi ya pakai baju ini, kayak everybody just loving tadi it. Tiga kasirnya ngomong they really like our outfit and I'm like, oh guys, so sweet. Baik banget. But anyway, kita bakal pakai jaketnya ke it's cold. So, okay. Like, bener. Enggak lu. Like, look at that. Oh my god, it's our outfit. Yeah, it's cute. Period. Cocok banget sama outfit kita, jaketnya, glasses-nya, everything.
so cute. So sekarang kita lagi di Sephora and kita butuh shampoo dan kita pengen coba Olaplex, katanya bagus banget buat damage hair. Kita udah punya everything tapi kita nggak punya shampoo nya. Iya, dan kita mau beli lagi yang lain-lain ya karena udah habis juga. Yang mana ya? Ini dia, ini shampoo Colgate. Harganya $50 di sini satunya. Yes, shampoo-nya. Kita cuma butuh shampoo-nya, kalau nggak salah kita mesti punya everything. Yes. So yeah, let's beli. Oh, tester ini. tester salah. Oh, yang belakang, ini. yang belakang. Okay. Okay, ini dia guys. Okay, let's go. Lagi sale besar-besaran loh guys. Wow, lagi sale banget loh Bun. Let's go ya Bun. Yes. Wanginya enak banget sumpah, inget kehidupan, paling suka banget sama wangi-wangian gitu kan guys. Bikin kehidupan ya. Yes. Guys, sumpah yang ini wanginya dua ini. Pink apple punch sama cactus blossom, ingetin kehidupan banget. Gila, wanginya strong banget and it's so good. Kita bingung mau dapetin yang mana. Kita bingung banget sumpah. Jadi kalau yang pertama yang pink apple punch ini wanginya kayak coba cium bareng. Sweet banget ya. Sweet banget. Ini kayak kalau lu pengen manja-manja di kerjaan gitu kan ya. Lu bisa nih, ini sweet banget gitu. Itu. Tapi kalau misalnya pengen yang berbunga-bunga, juga berasa lu berada di kehidupan. Ya, kehidupannya berasa ada di bunga-bunga gitu loh, guys. Kita coba cium sama-sama lagi. Wah, ini kayak lebih kayak, oh my god, it's so flowery. Lebih manjakani kan? Manjakani itu bahasanya udah manja, ngaco banget ya. Jadi yang kita kayaknya mungkin dapat dua-dua ini nanti ya sih. Tapi ini di sini kayaknya lebih murah kalau kita beli tiga. Iya, jadi jadi di situ katanya yang aku tunjukin yang 3 week kalau beli satu harganya $36. Iya. Kalau beli tiga itu 52. 52. Jadi kayak mendingan tiga gitu loh. And we're like, dia nyuruh kita untuk beli tiga, Bunda. Itu pemaksaan namanya. Itu namanya pemaksaan. And aku kasih tau ya guys, yang ini wanginya bener-bener kuat banget dibandingkan yang lain. Jadi kita ambil yang ini. Kita ambil dua buat di kamar kita. Sorry, pelan-pelan karena gak mau pecah. Kalau pecah ntar ganti rugi. Sama satu yang ini ya. Yes, ini. Ini yes, we are. Yes. Pur. Friendship. Guys, sumpah ini keren banget. Jadi dia kayak untuk di toilet gitu. Dicolokin ya. Dicolokin dan dia juga ada wanginya. Ini isi ulangnya gitu. Keren Sweet banget. Banget gak sih? Lucu-lucu banget motifnya, lihat. Banyak banget gitu. They have the cutest. Oh, look at this store. It's so cute. Dan mereka wanginya di depan juga. Kan celananya gemes. Lucu banget. Kita udah punya ini guys. Kita udah punya ini. Lucu banget. Ya ampun. Coba harganya tadi berapa harga? Coba lihat. Waduh, lucu juga harganya. 800.000. Tapi menggoda sih guys, menggoda. Tapi ini tuh bener-bener cute banget, Peter Alexander itu. Kalau kalian tinggal di Australia pasti kalian tahu. They have the best pajamas. Oh my god, ini pajamanya guys, lucu banget. By the way, ini kid size. Ini kid size. Benar-benar mau dikit. Oh, lucu sih. Oh my god. How are you? Poor queen Bambi. Bambi. Dan Bambi. Babu ini. Babu ini siapa? Canda sayang. Dan kita grab yang ini guys. Lucu banget soalnya. Gemes. Gemes banget. Boom. Cute banget. Cute. And kita udah selesai tadi dari Peter Alexander. Kita masih manja, you know. Capek banget. Sekarang kita mau get our nails done. So abis itu kita ini selesai ya Bun ya? Selesai, nanti kita bakal tunjukin apa aja yang kita dapetin karena kalian penasaran itu kan? Ya. Yes. Kita bakal cobain, tunjukin, kita resapi lagi apa yang kita dapetin. Oke.
sekarang kita lagi di nails kan. Oke guys, kita sekarang lagi nyari Tatcha moisturizer favorit kita berdua. Sayangnya yang Sakura udah nggak ada. Packagingnya kemarin ada yang Sakura dan abis, kayaknya sold out deh. Soalnya dia limited edition. Nggak ada, cuma ada ini doang nih guys. Ya sadly kemarin lucu banget ada packaging, padahal ada Sakuranya. Kecil. Tapi ini gak selalu gede yang kemarin gede banget. But anyway, kita bakal grab. Yap, harganya juga bagus banget. And kita dapet yang Tatcha. Cintreng. Iya. Lalu kita ngambil yang replika ini. Yang rasa rasa lagi. Lazy Sunday morning ya guys. Iya, kita beli yang ini. Wanginya luar biasa, enak banget. So kita bakal cobain. Ya. Let's go. Ini yang kita butuhin dari makeup kayaknya itu aja. Okay, it's time for a haul, but before that, let's show them our nails. Yeah, look at that. Ulala, bagus banget guys. Ini kita inspired by Hailey Bieber, Miss Hailey Bieber. Oh my gosh, she's so gorgeous. Yeah. Dan dia, ini nails ini benar-benar inspired kita banget, so cute. Yeah, nails dia always cute and plain and natural. So you know, kita decided to do the same thing. Yeah, gitu. Ini namanya white pearl gitu. Yeah, white pearl gitu lah pokoknya. Yeah. Jadi kasih apa sih bunyinya? Glitter gitu. Iya. Nah, warnanya putihnya cocok deh pokoknya ya. So cute. Okay, first thing first, let's kita open apa yang kita punya bunda. Okay. Where should we start, Charlie? Dari Olaplex gitu kali ya. Iya. Ini kita dari Sephora ya bun. Yes. Kita dapat Olaplex karena kita nggak punya shampoo-nya. Ya dia. And harganya tadi itu kita lihat berapa? Upsi. Kalau nggak salah itu $58. Kalau nggak salah $54. Oke. Okay. Kita jumlahin berapa hasilnya terakhir gitu? Iya. Kan? Wow, gitu kan ya? Dia surprise. Wow, jadinya. Lalu di sini kita ada Mecca ya, Bun. Iya, tadi kita di Mecca. Berapa aja bun? Langsung Tatcha. Mereka selalu packaging is always nice and comfortable and handy, Bun. Oh, very very handy. Oh my gosh, kita filmingnya depan makeup. Karena lightingnya bagus gitu kan. Ooh, I love prepping up new makeup. Wow, pur. Obviously ada moisturizer favorite, all time favorite buat kita berdua ya, bu. All time favorite Tatcha Water Cream. It's okay. The best moisturizer. Bikin lu glowing, okay? Ini dia. Kalian tahu Tatcha gimana dalamnya? Itu kita packaging just so cute. So cool and fancy mahal banget sih. Iya. Wala. Kita. Yes, Pure Queen. Apa itu, Bun? Ya, ini ada bungkusannya, tapi ini dia Tatcha. Sangat lucu sekali. Apa ya? Best enggak sih, Bun, ya? Yes. Seperti dia intinya. And harganya untuk Perfume-nya belum ditunjukin. Iya, dan ini perfume-nya replika yang Lazy, Lazy Sunday Morning. Wangi enak banget. Dan kehidupan kalau kata berdua namanya atau itu di TikTok. Yeah. TikTok apalagi TikTok. Ini TikTok dulu. Capek gue emang TikTok tuh emang bener ada manfaatnya juga kadang. Tapi juga ya. Iya, gitu. Sangat-sangat teracin sih. Kayak nanti kita bakal cobain deh TikTok kalian gimana wanginya. Yang Instagram kecil aja anjing harganya 90 ini ngegas guys. 93. Coba berapa plus-plusnya in total? Okay. Next up. Kita dapat apa nih, Bun? Bath and Body. Yes. This is smells so good. Ih, kita kan pinky. Oh, I always love matching juga sama our nails. Wanginya selalu gak mengecewakan gak sih ya? Oh my god, wanginya kayak rose. Oh, it just smells fucking good. Kayak bubbly. If you wanna smell so good, guys, kalian harus pakai kayak yang sama, sabun mandi, lotion gitu loh. Lalu di sini kita ada apa ya, Bun? Ah, kontol. And then kita beli candle. We need a candle ya, Bun. Yes. Oh my god, masih di
Pinky. Temanya bulan ini pinky ya. Next month kita lihat temanya apa. Kita lihat ini dia packagingnya. Tolong dicium. Wangi candy gitu loh guys, permen apple gitu. Dan cute sekali packagingnya. Gemes banget dong nanti belanja-belanja ini. Kita punya 3 lagi. And I love about Bed and Body itu murah banget yang masih dulu. Iya. Aku nggak tahu pas terakhir aku ke Bali agak kurang lengkap ya Bed and Body-nya. Oh, juga. Iya, tapi pas lagi di sini kayak banyak banget yang baru. Apa mungkin belum ada yang baru kalau? Iya. Yeah, kayaknya gila sih. Benar-benar strong. Pinky. Ini benar-benar wajib ditaruh di kamar kita. Oh, wanginya holy heaven banget. Dan sini ada struknya bunda. Biar struknya sebentar ya. Ini saya beli struknya. And it came to a total 191. Nice everybody. Okay. Lalu di sini ada udah selesai kan yang lainnya. Yeah, jadi ada Peter Alexander ya. Yeah. Lucu nggak sih dalamnya cu? Bahan itu soft banget kayak karena aduh cara ngejelasin gimana ya benar-benar. Dingin, wangi baru banget itu adem gitu gue guys kalau gue jadi gue. Terus kalian jadi kita tuh punya discomfort banget sama kayak wangi-wangian, terus sama pajama yang lembut itu tuh pas lu tidur ke kasur itu benar-benar experience-nya beda banget dan lu kayak tidurnya nyenyak gitu loh. Benar-benar tidurnya bakal berasa kayak di awan gitu. Ngerti enggak sih? Jangan lu ya, pernah ke awan. Oh, pernah dong. Dalam mimpi. Ya. Habis itu sama wangi-wangian, boh gitu loh guys. It just feels so good. Kita obses banget gak sih? Same, I just love it. Kita love the comfort of it guys. Walaupun punya pacar tapi kita suka banget sama comfort ini. But yeah, tadi kita udah nunjukin gak sih dalamnya gimana? Udah. Yeah, but you guys oh kita bakal cobain nanti buat kalian. Okay. Sebelum bobo ya. And yeah. And it came to a total of 1139. By the way, ini kita belinya di kid section ya. Kenapa? Gara-gara nggak muat sama yang orang dewasa karena size itu gede-gede itu. Guys, ampun. Kita beli yang XS size dewasa dan masih longgar. Kita benar-benar mirip kayak orang minjem dan ini pas kita pakai pas banget dan perfect gitu. So, enaknya jadi orang kecil kadang bisa belinya di kid section. And plus-plusnya harganya lebih murah. Life hack you guys. Kalau kalian kesini punya badan kecil, nah belinya di kid section. Kita sering banget loh guys itu berkali-kali. Okay. So, and terakhir kita beli ini udah kita pakai duluan guys karena kita suka banget. Okay. Iya. Kedinginan juga kebusan bahkan. Ini dia di North Face. Kalian ingat di vlog kita sebelumnya mama nggak boleh beli. But akhirnya kita beli karena mbaknya nge-tempting kita berdua kata mbaknya bilang, ini terakhir kita mbaknya. Iya, ini udah enggak ada lagi di website-nya. So, ini kena makeup aku sedikit ke fair tapi iya. Mumpung mama enggak di sini juga biasanya kalau enggak di sini sekali dulu. Belum campur lo ke si mama. Hai boy, bro. Akhir. Ini bahannya tuh gimana Bun cara ngejelasinnya? Pas dipakai anget enggak sih Bun? Anget banget sumpah aku loh tadi enggak merasa kedinginan sama sekali. Enggak. Dan luarnya tuh kayak lembek gitu, lembeknya squishy. Oh ya, dan ini totalnya $400 satunya. Good, jadi 800 tadi and just gonna add up to our total. We don't count everything saat kita belanja, but you don't realize it. You don't realize. But yeah, kita rarely shopping. Once kita shopping, kita kita better dari dulu. Kita lebih baik, kita literally kita lebih banyak saving up dibandingkan dulu-dulu. Iya, yeah, dulu kita lebih boros banget. Dulu kita enggak tahan mau lihat sesuatu beli. Kalau sekarang kita setiap sebulan sekali kita baru pasti belanja kayak gitu. Ditambah tadi juga lupa kita ngelakuin nails untuk kita berdua tadi totalnya 140. So, in total jadi ini totalnya di LD 1519. Jadi yeah, kita nge-spend segitu. Yeah. Bahkan convert ke rupiah silakan. Yeah. Kita nggak tahu mungkin sekitar 15 jutaan kali ya. Iya, 15 jutaan yang ngasih. But yeah, that's it. I cannot wait for the next vlog. Yeah, buat kalian, okay. So yeah, because like and enjoy it. So make sure kalian follow the content because you know we're gonna start spamming in that. We are. Kita udah start spamming. Udah start. Bukan udah gana lagi. Kita emang start spamming. Kita ini kita harus janji-janji kan. Yeah. Sekarang ini benar-benar kita spamming all the time. So you better follow, okay? The content win right now, right here. And see you guys in the next video. Bye.